Kecantikan alami yang dimiliki oleh pebulu tangkis tunggal putri Jepang, Aya Ohiri, sukses membuat media Cina terpana. Aya Ohiri merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putri dengan paras cantik yang dimiliki oleh Jepang. Kecantikan dari Aya Ohiri bahkan diakui oleh media Cina, Midsport Cina. Bahkan karena terlalu terpana dengan kecantikan Aya Ohiri, media Cina menampilkan foto-foto atlet bulu tangkis kelahiran 1996 tersebut pada saat sedang bermain di lapangan. Menurut media Cina, Aya Ohiri memiliki paras yang anggun, tubuh yang ramping, dan merupakan seorang bintang yang alami. Bahkan mereka juga menyoroti ketenarannya di Jepang. Walaupun memiliki paras yang anggun, media Cina menyebut kalau Aya Ohiri memiliki permainan yang agresif di lapangan, dan mereka sangat percaya di masa depan, pebulu tangkis 23 tahun tersebut akan membuat gebrakan besar. Aya Ohiri juga merupakan bidadari bulu tangkis yang jatuh hati dengan salah satu legenda tunggal putra Indonesia, yakni Taufik Hidayat. Saya mengidolakan Taufik Hidayat. Dulu setiap Taufik tanding ke Jepang, saya pasti datang untuk menonton dia bertanding, kata Aya dikutip dari badmintonindonesia.org. Tak hanya sekedar mengidolai, Taufik Hidayat juga telah menginspirasi tunggal putri Jepang tersebut untuk menjadi atlet bulu tangkis. Karena seringnya melihat pertandingan Taufik, ini menjadi salah satu hal yang mendorong saya untuk menjadi atlet bulu tangkis, pungkasnya. Saat ini karena kompetisi bulu tangkis internasional sedang diliburkan akibat pandemi virus corona, Aya Ohiri pun terpaksa harus melakukan latihan sendiri.